utang, tetapi keluarga Anwar dan PKR itu sendiri masih berhutang dengan saya sekurang-kurangnya 75,163 dan 60 sen. Baki ini adalah selepas pembayaran ansuran yang dibayar kepada saya pada 7 Ogos 2018. Ini adalah hutang yang mana saya dahulukan wang saya hampir 90,000 semuanya selaku bendahari Jabatan Pilihan Raya PKR dengan jaminan akan dibayar semula. Untuk pengetahuan semua, sejak saya mulai aktif dan berbaik dengan keluarga Anwar Ibrahim, saya telah habiskan hampir 400,000 wang saya untuk keluarga itu dan berbagai aktiviti berkaitan. Saya antara yang membantu keluarga itu menggerakkan March to Freedom, khususnya dari aspek kewangan. Itu belum masuk perbelanjaan ketiga pilihan raya dan pemilihan parti yang membantu anggota keluarga dan orang terakhir. Jumlah itu semua saya anggap sumbangan. Namun tuntutan saya ialah wang yang saya dahulukan dengan semua rekod terperinci yang mereka janji akan ganti.